Bumi perkemahan Martoloyo Kabupaten Tegal, bahwa hari ini minggu tanggal 16 September 2018 sampai dengan nanti tanggal 21. Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di bumi perkemahan Martoloyo Desa Suniarsih Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa Kabupaten Tegal ini didaulat sebagai tuan rumah puncak hari ulang tahun Pramuka yang ke-57 Provinsi Jawa Tengah. Makanya untuk persiapannya sudah jauh-jauh hari, dan ini merupakan hari pertama untuk kegiatan puncak acara ulang tahun hari Pramuka ke-57 di tahun 2018 ini. Oke, akan kita lihat persiapan di dalam apa saja. Oke, teman-teman, kita akan lihat ke dalam. Bumi perkemahan Martoloyo. Bagian peserta yang akan mengikuti perkemahan ini sudah pada datang. Bumi perkemahan Martoloyo merupakan bumi perkemahan kebanggaan milik Kabupaten Tegal yang sudah dari dulu ditetapkan sebagai pusat untuk kegiatan pramuka di Kabupaten Tegal. Dan ada lagi bahwa Kabupaten Tegal didaulat atau dipercaya sebagai tuan rumah puncak kegiatan hari pramuka yang ke-57, dan insya Allah nanti tanggal 21 September 2018 akan dihadiri oleh beliau, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Bagi teman-teman yang akan kesini, silakan nanti tanggal 21 di hari Jumat. Oke, kita akan lihat di dalam. Ini ada dapur umum untuk taruna siaga bencana dengan sosial lingkungan Tegal. Kita lihat di dalam, sudah sebagian mendirikan tenda dan persiapan di puncak hari pramuka yang ke-57. Ini masih sepi, belum ada isinya. Jadi di dalam ini isinya stan, di mana stan ini akan diisi oleh berbagai macam produk-produk asli dari Kabupaten Tegal, sekaligus akan mempromosikan bangunan di Kabupaten Tegal.
Oke, ini masih tahap pembuatan tenda. Kesiapan panitia di puncak Hari Pramuka. Coba kita akan menuju ke atas. Ya, ini masih kondisinya masih cukup sepi, enggak Pak? Karena memang kegiatan ini akan dihadiri oleh utusan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah ini. Ini sudah ada sebagian yang sudah mendirikan tenda di atas. Oh ya teman-teman, bahwa lagi ini untuk bumi perkemahan Martoloyo Suniarsi ini milik Kabupaten Tegal dan merupakan tempat yang strategis, yang luas untuk kegiatan perkemahan baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Gerakan Pramuka Praja Budak Tarana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai bakal bangsa, disiplin berani dan setia, berangkat mulia, bersatu padu menyongsong. Semangat Mas. Siap. Satu Pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Sebagian sudah jadi dan sebagian masih mendirikan tenda, teman-teman. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai bakal bangsa, disiplin berani dari Rembang. Rembang ya Mas? Botol aja kanggur. Iya, harus difungsikan. Ya karena udaranya mepet. Terbatas ya. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Oke, ini sebagian masih membuat tenda-tenda untuk persiapan sampai dengan 6 hari ke depan. Ini kota Pekalongan, dari Pekalongan. Daerah Wonogiri. Ini dari Wonogiri, teman-teman. Jadi yang mengikuti kegiatan ini dari berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, karena ini puncak Hari Pramuka yang ke-57 dan tempatnya di bumi perkemahan Martoloyo Suniarsi, Kabupaten Tegal. Pramuka suci dalam pikiran, Pramuka menantikan
Jadi teman-teman ini masih persiapan, belum mulai, dan ini akan dilaksanakan sampai dengan 6 hari ke depan, dimulai hari ini, hari Minggu 16 September 2018. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya informasikan, dan silakan untuk teman-teman yang akan kesini, besok rencananya akan dibuka oleh PJ Bupati Tegal, berarti mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekitar 5 hari atau 6 hari kegiatan di Bumi Perkemahan Martoloyo Desa Suniarsih, Kabupaten Tegal. Oke teman-teman, ini di lapangan yang rencananya akan digunakan untuk persiapan upacara pembukaan dan penutupan nanti di ulang tahun Pramuka yang ke-57 Provinsi Jawa Tengah. Kita akan lihat ke dalam. Doa, yang doa. Ini persiapan untuk upacara pembukaan sekaligus nanti penutupan di ulang tahun Pramuka ke-57 Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 ini. Jadi untuk Kabupaten Tegal sendiri harus merasa bangga bahwa puncak kegiatan Pramuka ini ditempatkan di Kabupaten Tegal. Jika teman-teman, saya kira ini yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua, dan silakan untuk teman-teman sendiri yang akan datang ke Suniarsih atau di Bumi Perkemahan Martoloyo Kabupaten Tegal dapat kesini mulai besok tanggal 17 sampai dengan nanti tanggal 21 di puncak penutupan atau puncak hari ulang tahun Pramuka yang ke-57. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.